kita nak bergajak di segi akidah, nak bui kita kena tuai yang mengadakan kita, tuai yang mengadakan Allah ni, tuai we boleh kita dah gerak, dah makan ni, siapa dia? Ha, tu kita nak pergi situ sikit. Habis tu saya baca ayat saat ni, Tuhan turun mari dalam Quran 30 juz tu, ayatnya, fa'lan annahu la ilaha illallah. Mung kena yakin, mung kena pakat tahu, kena pakat peduli, kena pakat belajar, tidak ada Tuhan yang kena sembah, yang kena ingat, yang kena malu, yang kena serah, yang kena kita ada apa ni, tabik, rokok, sujud, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kerana manakala nabi kita berlaku hijrah tu, nabi dok kerja tentang ui manusia dapat hidayah kena Allah ni, maka masa dia 12 tahun. 12 tahun ni nabi tak ada royak ilmu lain. Satu ilmu je. Nabi manusia ni berime dengan akidah, berime dengan Allah, meyakin dengan Allah, dan nak bui kita takut dan malu kepada Allah. Mana-mana kalau kita kenalkan satu-satu benda, barulah kita malu, barulah kita heran. Kalau kita tak malu, kalau kita tak kenal, dia tak malu, dia tak heran, dia tak takut. Itu nabi usaha tetap nak bui manusia kena Allah, nak bui dapat hidayah ni 12 tahun sejarah. Nabi duduk di Mekah 12 tahun ni, hanya ui manusia kena Tuhan. Habis tu kalau kita mengaji dalam Quran, kalau ayat hak di Mekah ni, ayat tani imin, ayat tani akidah, bunyi lagu mana setengah padanya? Kita baca surah Al-Baqarah kan? Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Hei manusia, sembahlah Tuhan kamu so. Mana mu kena yakin pada Tuhan so je. Jangan yakin pada lain. Kalau yakin lain pada Tuhan, satu kesilapan kita. Hengo-hengo, nabi mengajarnya, di dalam cara dia mengajar ni, dia bukan mari hipung lagu ni. Karena masa tu masa tak boleh hipung. Karena orang banyak orang Mekah nak sembah beralah. Nabi nak ajak sembah Tuhan. Bukan main tu. Hari ni kita ringgit je ni. Pakat sembah Tuhan belakang dah. Pakat tahu atau Tuhan ada dah. Tapi awal kita dok kelibuk dengan kerja buat, dok bergaduh dengan kerja tu, kerja ni, hanggo siapa tak ada. Nak kira buku Tuhan ni tak ada, kena cari masa, kena cari hari, nak wi luar. Mana wi habis dulu masa hok kita cari dunia, baru kita nak wi luar cari akhirat. Ha ni satu kesilapan kita. Ada pun masa nabi dak dia tak akhirat ni tak apa. Patun dunia duk di akal dua. Habis dia dah.